Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara, tahapan persiapan jelang pemilihan umum tahun 2024 sudah mulai berjalan. Tidak lama lagi rekrutmen panitia pemilu kecamatan maupun panitia pemungutan suara tingkat desa akan digelar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tidak lama lagi akan menggelar rekrutmen panitia pemilu kecamatan atau PPK maupun panitia pemungutan suara tingkat desa. Diketahui sebelumnya pihak Bawaslu Kaur telah usai merekrut 45 panwascam yang disebar di 15 kecamatan di Kaur. Disampaikan Ketua KPU Kaur Yuhardi, rekrutmen PPK maupun PPS ini sesuai dari instruksi KPU RI yang dijadwalkan akan digelar pada pertengahan bulan November hingga akhir November. Sementara terkait persiapannya, pihak KPU Kaur tengah menunggu peraturan KPU RI terkait pedoman teknis rekrutmen panitia ADHOC tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Kecamatan dan di tanggal 29 itu adalah di tingkat desa itu PPS. Tapi kita masih menunggu PKPU dan teknis sebagai bahan kajian kita dalam persiapan. Diinformasikan berdasarkan surat yang dikeluarkan KPU RI sebelumnya, jadwal perekrutan PPK maupun PPS ialah di tanggal 16 November hingga 29 November mendatang. Sementara untuk jumlah PPK yang akan direkrut sebanyak 75 orang. Sedangkan untuk PPS akan merekrut panitia di 195 desa dan kelurahan. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gustriarsya, TVR Bengkulu melaporkan.